kita mau mencoba tol baru. Ini tol Jelupang ke arah BSD. Nah, ini tol Jelupang. Kita pelan-pelan saja. Ya, tol ini telah diresmikan pada hari Jumat kemarin tanggal 6 oleh Presiden Jokowi dan Menteri Perhubungan. Kita ke arah mana ya? Kita coba ke arah Serpong saja ya, saudara. Yang Bogor Cikampek ke kiri arah Tangerang Tomang. Mungkin ke arah Kunciran. Kita juga belum tahu arahnya kemana. Kita coba lihat. Keberadaan tol ini sangat membantu sekali bagi pengguna jalan untuk menghindari macet yang ke arah Bogor, ke arah Jakarta. Sangat membantu sekali. Ternyata sudah banyak juga guys yang mencoba jalan tol ini. Kita lihat di depan ada 3 kendaraan. Di belakang kita juga ada beberapa. Kita santai saja, tidak perlu ngebut-ngebut. Asik ya kalau tol seperti ini ya. Sekarang sekitar jam 11. Tepatnya jam 11 lewat 12 siang. Nanti kita lihat ujungnya sampai di mana. Di Serpong. Yang lurus kita belum tahu ke arah mana. Masih ditutup. Kita nanti ke arah Pondok Ranji Serpong. Oh, yang lurus ke arah Cinere, Ciawi, Bogor, tapi belum dibuka. Ke arah Pondok Ranji Serpong. Konstruksi jalannya lumayan bagus, lumayan mulus. Kualitas jalannya lumayan bagus, ini tidak bergelombang. Kita pelan-pelan. Kita lihat depan arah Pondok Ranji, Hulu Jami, Serpong. Pamulang Serpong, kanan Pondok Ranji. Nah, kita ambil ke kiri. Kita coba sampai Serpong saja. Gerbang tol Serpong 4. Gerbang tol Serpong 4. Jadi kita berputar.
gerbang tol Serpong 3. Ternyata di sini gitu kan. Paru sama Tekno, kita ke kanan ke arah Tangerang, BSD City. Oke, kita sudah keluar di jalan raya Serpong dari arah Parung ke arah BSD City. Demikian guys, kami coba sampaikan kondisi jalan tol baru ke arah jalan raya Serpong. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa juga di-share ke teman-teman kalian kalau kalian suka. Demikian guys. Apabila ada salah-salah kata,